Teacher Training and Education, Faculty of Health Sciences and Science, Faculty of Engineering, and Faculty of Economics and Business. To support students' activities and develop students' talents and creativities, there are also some students' activity centers. Choir, band, theater, modern and traditional dance, karate, student regiment, and scout. In encouraging the smart and competitive alumni, UNIKMA also provides representative facilities, convenient classrooms, Campus 1, Campus 2, Campus 3, library, laboratories, micro-teaching and computer, sports center, language and culture center, Graha Cendekia, dormitory, gamelan room. Universitas PGRI Madiun UNIKMA commits to give learning-oriented education and student independence to develop their abilities and skills by organizing some activities such as national and international seminars. Universitas PGRI Madiun. And competitive. Universitas PGRI Madiun UNIKMA adalah kampus swasta yang terletak di Jawa Timur bagian barat, tepatnya di Kota Madiun. Kota Madiun dikenal sebagai kota pecel dan kota perdagangan, pendidikan, dan industri. UNIKMA saat ini sudah memiliki 3 kampus, yaitu Kampus 1, Kampus 2, dan Kampus 3. Ketiga kampus tersebut berada dalam satu kawasan di pusat kota Madiun. Universitas PGRI Madiun atau UNIKMA menyelenggarakan program sarjana dan program pasca sarjana. UNIKMA merupakan penggabungan dan pengembangan mandat dari IKIP PGRI Madiun, SPP, dan STIE Dharma Eswara Madiun yang telah berpengalaman selama 40 tahun menghasilkan lulusan yang unggul, cerdas, bermartabat, serta mempunyai kemampuan wirausaha yang tinggi. Selama ini, prestasi UNIKMA sangat membanggakan, baik dalam bidang riset, pengajaran, pengabdian masyarakat, maupun hibah-hibah tingkat institusi, sekaligus sebagai bukti bahwa UNIKMA terpercaya, unggul, dan berkontribusi besar dalam pengembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Universitas PGRI Madiun meraih penghargaan sebagai perguruan tinggi unggulan kepersis wilayah 7 Jawa Timur dan bersertifikat sebagai perguruan tinggi utama. Dengan dukungan sumber daya manusia yang sangat berkualitas, raihlah masa depan Anda bersama Universitas PGRI Madiun. Universitas PGRI Madiun, smart and competitive. Secara keseluruhan, UNIKMA memiliki 4 fakultas program studi strata 1, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 13 program studi.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dua program studi. Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains dengan dua program studi. Fakultas Teknik dengan 5 program studi. Dan program Pasca Sarjana dengan 2 program studi. Unikma telah menerima pengakuan prestasi dari berbagai pihak sebagai bukti keunggulannya. Di antaranya, akreditasi institusi dengan nilai B. Pemenang Anugerah Kampus Unggul Aku tahun 2008-2015 dari Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur. Perguruan tinggi swasta berprestasi dari Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur pada 4 bidang oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain penghargaan Civitas, mahasiswa Unikma telah meraih berbagai prestasi dan penghargaan bergengsi. Di antaranya, juara 2 Duta Putri Genre dari BKKBN Jawa Timur, juara favorit Timnas 28, KKN Tematik Posdaya, Lomba Karya Tulis Ilmiah Riau, Bayu Kota Madiun 2015, juara 1 Text Research Competition se-Jawa Timur, juara 1 dan 2 Racana Pangeran Timur dan Retno Gumilang, finalis Raka-Raki Wakil Kabupaten Madiun untuk Duta Wisata Jawa Timur 2015, dan sederet prestasi membanggakan lainnya. Guna mendukung aktivitas positif mahasiswa, Unikma memiliki berbagai unit kegiatan mahasiswa, yaitu Paduan Suara Saduta Madu Suara, Seni Musik, Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Islam, Unit Kegiatan Mahasiswa Teater, Seni Tari, Unit Kegiatan Mahasiswa Bela Diri, Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Kampus Edukasi, Unit Kegiatan Mahasiswa Gerakan Pramuka Pangeran Timur dan Retno Gumilang, Resimen Mahasiswa Surya Satuan 853, Koperasi Mahasiswa, visi Unikma untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan unggul serta menghasilkan lulusan yang cerdas dan bermartabat ditunjang dengan berbagai fasilitas pendidikan yang representatif. Lab Micro Teaching, perpustakaan, anjungan internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari ujung barat sampai dengan ujung timur di seluruh wilayah Indonesia. Kami ucapkan selamat datang. Serta kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri yang telah bergabung dalam acara webinar sesi ke-7 yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Universitas PGRI Madiun ke-45. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya Tantri Mayasari, kali ini saya akan menjadi moderator yang akan memandu kegiatan webinar hari ini dengan tema Paradigma Baru Bidang Sains dan Pembelajarannya Masa Pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19, sehingga dari pandemi ini merubah pola pendidikan di wilayah Indonesia dan di negara-negara yang lainnya. Lalu bagaimana dengan pendidikan sains dan pembelajarannya? Oleh sebab itu, kita hari ini akan membahas tentang tema tersebut. Dan kegiatan webinar ini akan kami bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama kita akan fokus pada pendidikan biologi, dan sesi yang kedua kita akan fokus pada pendidikan fisika atau sains. Setelah masing-masing sesi nanti selesai disampaikan pemaparan materinya, kami akan membuka sesi tanya-jawab untuk masing-masing sesi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara webinar bagian pertama, sesi pertama ini kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Telah hadir di webinar kita hari ini untuk narasumber kita yang pertama, Ibu Dr. DRH Cecilia Novi Primiani, Magister Pendidikan. Selamat siang, Ibu. Beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan beliau konsen di bidang penelitian beliau adalah tentang fisiologi dan histologi hewan. Untuk pembicara kedua kita di sesi yang pertama, juga telah hadir Ibu Dr. Marheni Lukitasari, Magister Pendidikan. Selamat siang, Bu Marheni. Selamat siang. Ya, beliau saat ini adalah dosen tetap di pendidikan biologi dan menjabat sebagai kepala keuangan di Universitas PGRI Madiun. Perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu pemateri bahwa waktu untuk mempresentasikan materi ini adalah masing-masing 20 menit, Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu peserta webinar ingin mengajukan pertanyaan, kami membuka pertanyaan melalui chat yang tersedia di via Zoom maupun via live chat di YouTube. Baik, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Cecilia Novi Primiani, Magister Pendidikan, untuk menyampaikan materi yang pertama yang akan membahas tentang sinergisme senyawa alam dalam sistem biologis, pendekatan kearifan lokal. Monggo, Bu Novi. Terima kasih, Bu Tantri, selaku moderator. Selamat siang Bapak-Ibu peserta webinar dan selamat siang juga teman-teman mahasiswa dimanapun semua berada. Seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa di sesi 7 acara webinar kali ini kami akan dari biologi akan menyampaikan sharing dari beberapa hasil penelitian dan pemahaman serta filosofi yang selama ini saya tekuni. Mohon slide-nya. Ya. Baik, untuk materi ini adalah sinergisme senyawa alam dalam sistem biologis, pendekatan kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19.
Untuk yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, kita semua tahu bahwa ciptaan alam semesta ini sudah berada di dalam sebuah tatanan yang harmonis. Di situ ada slide yang saya sampaikan, ada laut, kemudian bunga, kemudian di dalam laut ada beberapa jenis ikan, kemudian ada juga katak bufo, lalu kemudian ada susunan organ tubuh manusia. Apa maksudnya? Apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa alam semesta ini sudah ditata sedemikian rupa dengan sangat bagus dan sangat harmonis. Mengapa jantung kita ada di sebelah kiri, tengah, sebelah kiri, di sebelah rongga dada, di antara paru-paru? Kemudian mengapa burung, ini jenis burung kolibri, mempunyai paruh yang panjang? Kenapa juga katak berbintil-bintil kulitnya? Bagaimana bisa terjadi bahwa air di laut itu ada gelombangnya dan lain sebagainya? Dan ini memang saya tidak membicarakan masalah ini, tetapi bahwa penataan ini sudah sangat tertata sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, sampai ke dalam organ tubuh kita. Dan ternyata bahwa penciptaan alam semesta ini yang sudah tersusun dengan sangat harmonis ini ada sebuah interaksi. Sejak zaman dahulu kala sudah ada interaksi antara manusia dengan alam. Buktinya apa? Kalau kita lihat di dalam relief di candi-candi, itu ada beberapa relief, ada banyak relief di sana yang menggambarkan antara manusia dengan alam semesta. Contohnya di sini ada burung manusia berkepala, maksudnya burung berkepala manusia, kemudian ada ini simbol Kalpataru ya, ada tumbuhan, lalu ada ini gambar manusia yang sedang membajak sawah dengan menggunakan sapi dan panen padi, dan ini ternyata sebagai sebuah peninggalan sejarah yang amat luhur, sebagai sebuah ajaran yang luhur di dalam tradisi budaya bangsa di Indonesia. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, ternyata mohon maaf, slide-nya diundurkan lagi. Nah, salah satunya adalah pengobatan, sebentar. Salah satunya adalah pemanfaatan tumbuhan di dalam pengobatan yang ternyata sudah tercermin atau sudah ada di dalam naskah-naskah Nusantara, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang bangsa. Ini buktinya bahwa ini ada seorang raja yang sedang diberikan lulur oleh para dayang-dayangnya, kemudian penggunaan rempah-rempah yang digunakan untuk proses kehidupan, misalnya untuk mandi dan lain sebagainya, semua itu tertulis di dalam naskah Nusantara. Dan ini tampak sekali ya, kalau kita pergi ke candi, kita melihat ini yang merupakan sebuah leluhur, peninggalan leluhur nenek moyang bangsa. Berikutnya lagi. Nah, ternyata banyak, sampai saat ini masih banyak peneliti-peneliti yang melakukan studi etnobotani, khususnya untuk pengobatan. Dan pengobatan menggunakan bahan alam. Pada zaman dahulu memang dengan sangat sederhananya para leluhur bangsa kita menggunakan pengobatan itu mengambil dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan ini sampai saat ini masih banyak beberapa suku-suku bangsa di Indonesia ini menggunakan tumbuh-tumbuhan ini. Salah satu contohnya misalnya ada yang kita kenal, misalnya di sini ada zingi berase atau dari rimpang jahe ya. Ini terlalu kecil mungkin tulisannya yang digunakan sebagai pengobatan. Ada juga kunyit, piper betel atau daun sirih.
Dan ini juga ada beberapa tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional, macam-macam nama tumbuhannya, dan digunakan untuk keperluan tumbuhan berdasarkan nama famili itu. Dan banyak buku-buku yang mengulas mengenai etnobotani ini, dan sampai sekarang memang masyarakat kita, terutama di suku-suku di Indonesia ini, banyak memanfaatkannya. Dan bagaimana mereka menggunakan itu, ternyata amat sangat mudah. Yaitu tidak perlu diapa-apakan, maksud saya memetik dari daun-daun yang ada, kemudian diparut, ya, menggunakan parutan, lalu diiris-iris, kemudian ditumbuk, kemudian diborehkan atau dibobokkan, digunakan untuk pilis, lalu pareman, ya, untuk blonyoh-blonyoh begitu. Lalu dipipis, kemudian diuap, ratus, yang sangat amat sederhana. Artinya kesederhanaan itu, penggunaan bahan alam secara sederhana dimaksudkan adalah penggunaan ekstra kasarnya, sehingga crude material atau material kasar di dalam tumbuhan itu diadop semua, dikonsumsi semua untuk keperluan atau untuk kesehatan, bidang kesehatan. Lalu mereka juga tidak menggunakan ukuran, tapi ukurannya maksud saya menggunakan ukuran yang begitu sederhana. Yaitu kalau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa mungkin membaca-baca buku-buku itu suka menggunakan sak genggem, sak wungkul, sak driji, ya. Begitu istilahnya kalau itu di Jawa, ya. Tapi juga tidak ada ukuran, ini harus sekian miligram, ini harus tidak ada. Dan ternyata di saat ini itu masih banyak bakul-bakul jamu gendong yang menerapkan hal itu. Dan bahkan sampai sekarang edukasi-edukasi untuk ibu-ibu jamu gendong, biasanya ibu-ibu ini ya yang menggendong jamu ini, banyak sekali sudah dilakukan. Kita mencermati lagi, apa sih sebenarnya mengenai, mengapa mereka melakukan hal itu? Kalau boleh saya menyampaikan bahwa, tadi saya sudah menyampaikan di slide awal, bahwa di sana ada, maksudnya adalah seluruh komponen senyawa yang ada di dalam bahan itu, bahan alam itu digunakan semua. Sehingga kalau kita lebih dalami lagi mengenai apa sebenarnya di dalam tumbuhan ini, salah satu contohnya adalah moringa oleifera atau daun kelor. Dalam penggunaan LC-MS atau untuk melihat komponen senyawa kimia yang ada di dalamnya, ternyata ada banyak sekali, ada quercetin, ada kaempferol, dan lain sebagainya. Yang digunakan untuk antiinflamasi, anti tumor, anti jamur, kemudian menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula darah. Salah satunya. Di contohnya lagi ini yang daun kelor, mungkin familinya dari moringa C, ya. Kemudian ini yang umbi bengkuang dari famili leguminosae. Familinya beda. Dalam kondisi ini di screening untuk uji bahan kimianya apa saja, ternyata banyak sekali. Di situ juga ada sistein, ada glukosa, ada quercetin juga, dan lain sebagainya. Ternyata fungsinya juga mirip, ya. Ternyata ada menurunkan kolesterol, di mana juga umbi bengkuang juga begitu. Digunakan untuk meningkatkan kesuburan, ini juga di daun kelor begitu. Padahal familinya berbeda. Ini berdasarkan hasil dari penelitian mereka yang sudah dipublikasikan di beberapa jurnal internasional. Kalau kita juga tahu bahwa kalau di rumah, kalau mungkin misalnya di rumah tangga batuk, obatnya apa? Oh, kencur. Batuk diberi obat apa? Oh, rendaman atau seduhan bunga daun belimbing. Loh, kok sama ya obatnya batuk? Satu pakai kencur, satu pakai daun belimbing. Nah, ini salah satunya. Jadi ternyata di dalamnya itu mengandung beberapa senyawa yang mirip atau juga mungkin berbeda, tetapi ternyata di dalam proses
telah dikonsumsi masuk di dalam sistem tubuh, itu akan menunjukkan suatu reaksi yang luar biasa. Slide berikutnya. Nah, kalau boleh saya menyampaikan sharing pemikiran saya, bahwa kondisi semacam ini harus dilakukan sebuah pendekatan yang holistik. Jadi tidak mendekat dalam pendekatan yang sepenggal-sepenggal atau reduksionis begitu saja, tetapi keseluruhan. Saya mencontohkan bahwa ada sebuah pathway dari metabolik senyawa leguminosa isoflavon. Saya akan mencontohkan ini adalah senyawa daisin. Dari beberapa penelitian yang saya lakukan, ternyata daisin ini asal mulanya tidak begitu daisin aja. Ini kalau dari salah satu tumbuhan biji kacang gudi atau semua tanaman leguminosa ini mengandung ini ya. Ternyata daisin ini tidak serta-merta begitu saja, tetapi dia berproses mulai dari formononetin, kemudian daisin, dan sampai kepada equal. Di dalam tubuh, equal ini ternyata menjadi lebih poten dibandingkan dengan senyawa daisin ini. Di situ bisa disampaikan, sudah saya tulis bahwa senyawa isoflavon, family leguminosa, akan mengalami proses metabolic pathway yang dimulai dari senyawa formononetin sampai dengan bentuk equal. Dan di dalam usus manusia dapat mengubah daisin menjadi equal. Hasil dari penelitian dari Metis tahun 2009 ini. Kita beralih lagi, ini sharing saja penelitian yang pernah saya lakukan. Saya itu sering menggunakan penelitian memang sengaja bahan alam. Bahan alam begitu saja yang dimanfaatkan, dikonsumsi, kemudian untuk karena kita harus mengetahui bagaimana itu keilmiahannya, saya membandingkan dengan sesuatu senyawa sintetis. Nah, ini salah satu contohnya adalah pemberian buah alpukat atau Persia americana terhadap kadar kolesterol mencit yang sudah saya publish dalam tahun 2017 lalu. Ini saya bandingkan bahwa pemberian niasin pada P1 dan pemberian ini kontrol ya, yang P0. Kemudian yang P2 ini pemberian buah alpukat. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, kita bisa lihat. Jadi, saya ujinya pada mencit, artinya uji preklinis ya. Ini mencit diperlakukan untuk kolesterol, kemudian kita turunkan menggunakan senyawa ini. Yang satu perlakuan menggunakan buah apokat, yang satu perlakuan menggunakan niacin. Ternyata memang bisa menurunkannya. Tetapi Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa bisa kita perhatikan bahwa penurunannya memang jauh lebih signifikan atau jauh lebih cepat turun kolesterolnya menggunakan niacin dibandingkan buah apokat. Ini fenomena yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sudah saya publish pada waktu menggunakan kulit buah manggis dengan uji preklinis juga pada tikus wistar untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, ini ada perlakuan juga, kontrol negatif, kontrol positif, kemudian perlakuan menggunakan kulit manggis yang P1. Kemudian yang P2 pakai glibenklamid. Glibenklamid senyawa sintetisnya. Nah, ternyata menggunakan glibenklamid yang warna kuning ini sangat atau bisa menurun, jadi lebih cepat menurun dibandingkan dengan menggunakan kulit manggis. Kulit manggis masih agak tinggi ya di atas 100 yang dibengkalin seperti ini. Ini fenomena yang kedua. Kita ini angkanya ya secara matematis seperti ini, kondisinya seperti ini. Tapi bagaimana di dalam sistem tubuh senyawa itu bekerja? Nah, ini gambar yang tadi pemberian apukat saya menggunakan hepar dan juga testis, tubulus testis. Ternyata di dalam pemberian pada buah apokat ini sel-selnya itu normal. Tidak banyak mengalami sel-sel yang mengalami proses degenerasi seperti ini.
Ini karena penggunaan Glibenclamide tadi, tubulus testisnya banyak mengalami degenerasi melemah. Tapi yang ini tubulus testisnya masih bisa memproduksi spermatozoa secara baik. Meskipun angkanya tadi lebih turun dibandingkan dengan penggunaan bahan alam. Nah, ini juga dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan bahwa dari uji penggunaan HPLC di dalam darah, urin, dan feses, ini ternyata penggunaan senyawa alam itu jauh lebih kecil kadarnya dalam waktu yang sangat lama. Yang kuning, yang merah ini adalah daidzin. Daidzin, kemudian yang ini umbi bengkuang. Dia bisa kadarnya tetap tinggi baik di dalam darah maupun urin feses. Mengapa di dalam darah, urin dan feses? Karena kita tahu bahwa senyawa di dalam tubuh itu akan beredar menggunakan ada prinsip adsorpsi, metabolis dan eliminasi. Nah, ternyata di dalam bahan alam kondisinya lama tapi juga turun. Lebih kecil maksud saya dibandingkan dengan yang bahan sintetis. Tetapi seperti tadi di dalam uji toksisitas preklinis di dalam penggunaan daidzin bahan yang senyawa aktif banyak senyawa sintetis maksud saya banyak sekali sel-sel yang mengalami nekrosis. Tetapi kalau yang umbi bengkuang tidak. Oh, ini saya lompati. Lah, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa seperti kita ketahui bahwa siklus hidup pada COVID-19 ini seperti kita ketahui semacam ini. Ya, adanya invasi virus kemudian kita akan menyebabkan di dalam jaringan itu akan terjadi proses inflamasi. Dengan menggunakan proses inflamasi, maka akan menyebabkan tertimbulnya respon imun dari infeksi itu. Dengan adanya respon imun yang timbul dari akibat terhadap infeksi itu dapat meningkatkan produksi prostaglandin. Kemudian dengan adanya produksi prostaglandin ini, itu dipengaruhi oleh aktivitas enzim siklooksigenase. Apabila inflamasi itu tinggi, maka COX-nya atau siklooksigenasenya tinggi. Lalu mengapa saya ditulis di sini ada mengkudu, daun seledri, kencur, jahe, dan sebagainya. Ternyata kalau kita lihat bahwa di dalam saya mencoba untuk mendokingkan antara kalau bagaimana nasibnya senyawa satu, senyawa tunggal di dalam tubuh dengan interaksi senyawa yang ada di dalam tubuh, itu nah, apabila ini senyawa tunggal, misalnya hanya 6 soganol saja yang yang C ini, yang C ini yang ikatannya unfavorable. Jadi bisa mengurangi efisiensi ikatan. Tapi apabila senyawa itu dikombinasikan dengan interaksi 10 soganol ataupun juga 10 gingerol, maka justru akan banyak ikatan yang banyak mengandung ikatan hidrogen dan hidrofobik, maka dapat menyeimbangkan ikatan itu sehingga dapat menurunkan energi. Artinya apa? Makin minus, maka makin mudah senyawa itu berikatan. Karena tidak banyak energi yang digunakan untuk interaksi dengan proteinnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi ini COX yang akibat dari inflamasi. Kemudian kalau hanya dengan 6 soganol saja, ikatan tunggal, dia unfavorable ikatannya. Tapi kalau dibarengkan dengan ini, itu yang mempunyai ikatan hidrofilik dan hidrofobik, dia akan menjadi lebih turun energinya. Itulah makanya tadi kembali ke siklus hidup dari COVID-19 tadi, mengapa harus menggunakan jahe dan lain sebagainya, itu karena seperti ini. Jadi memang di dalam tubuh ada suatu proses yang sangat sinergis sehingga dapat meningkatkan reaksi. Mungkin sebelum terakhir bahwa teman-teman dan mahasiswa di Unipma itu sudah banyak yang mengadopsi keragaman lokal, baik itu dari sisi biologi, kemudian dari sejarah, bahasa, itu yang digunakan untuk buku ajar. Jadi Bapak-Ibu dosen yang ada di Unipma ini sudah banyak sekali produktivitas buku ajarnya yang bisa digunakan untuk perkuliahan
Sehingga memang kami semua yang ada di Unipma seringkali mengenalkan kepada mahasiswa, inilah potensi keragaman lokal yang ada di sekitar kita itu begitu luar biasanya, yang bisa diangkat menjadi sesuatu yang luar biasa, yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran baik di sekolah maupun di kampus. Mungkin itu, dan terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke Ibu Tantri. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Dr. Cecilia Novi Primiani Magister Pendidikan. Bapak-Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Marheni Lukitasari, Magister Pendidikan. Kali ini beliau akan menyampaikan tentang digital argumentasi dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Kepada Ibu Dr. Marheni Lukitasari, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu. Selamat bertemu kembali di acara webinar dalam rangka Dies Natalis Universitas PGRI Madiun yang ke-45. Baik, Bapak-Ibu, teman-teman semua, teman-teman sejawat, mahasiswa, dosen-dosen, guru yang ada di Indonesia. Untuk topik diskusi kita pada siang ini, saya mencoba menyampaikan tentang digital argumentasi pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa teknologi ini di masa revolusi industri 4.0, bahkan revolusi industri 5.0, ini membuat perubahan yang sangat luar biasa dan menjadikan era disrupsi, termasuk mempengaruhi dunia pendidikan kita. Jadi pada masa saat ini, anak-anak kita yang berada di sekolah menengah sampai mahasiswa, dan yang ada di sekolah dasar itu merupakan generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z yang sangat terpapar teknologi, perkembangan teknologi ini dengan sangat luar biasanya. Oleh karena itulah kita sebagai pendidik itu perlu memikirkan bagaimana proses pembelajaran berbasis teknologi ini menjadi lebih mudah untuk dipahami, kemudian menarik bagi siswa kita, serta mampu meningkatkan motivasi serta rasa ingin tahunya untuk selalu belajar. Dan hal ini merupakan suatu hal yang urgent untuk kita lakukan sebagai seorang pendidik. Nah, Bapak-Ibu, ketika kita mengalami era pandemi COVID-19 yang di Indonesia ini kemudian menerapkan suatu kebijakan untuk stay at home, jadi bekerja, kemudian belajar dan beribadah disampaikan oleh Pak Presiden untuk dilakukan di rumah, yang kemudian secara teknis itu dilakukan oleh Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, tentu saja Bapak-Ibu yang di sekolah-sekolah maupun yang di perguruan tinggi sudah menerapkan hal itu apapun bentuknya. Mungkin yang paling sederhana, Bapak-Ibu menggunakan bantuan dari media sosial, WhatsApp ya. Saya mendampingi anak saya untuk melakukan proses pembelajarannya dengan menggunakan WhatsApp. Kemudian ada juga Bapak-Ibu yang memanfaatkan platform-platform gratis seperti Google Classroom misalnya, ataupun Facebook yang memang bisa dipergunakan sarana tersebut di dalam memfasilitasi pembelajaran secara daring. Nah, kemudian Bapak-Ibu yang mungkin lebih bisa dimanfaatkan secara optimal di dalam satuan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, itu adalah penggunaan learning management system. Jadi di tempat kami, di Unipma, kami juga mengembangkan e-learning Unipma yang kemudian disebut sebagai ELMA, sebagai supporting terhadap pembelajaran daring ini.
Nah, Bapak Ibu, apapun bentuk media yang panjenengan gunakan di dalam pembelajaran daring tersebut, pasti Bapak Ibu juga menginginkan siswa-siswanya menyampaikan argumentasi atau pendapat. Nah, di sini kita melihat apa itu argumentasi. Jadi, saya di sini membedakan antara argumentasi, kemudian persepsi, asumsi, serta opini, Bapak Ibu. Jadi kalau pendapat atau argumentasi itu merupakan gagasan rasional yang objektif, yang kemudian didasarkan pada bukti dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap atau pemikiran orang lain sehingga orang lain itu menyetujui pendapat yang kita sampaikan. Dan kemudian apa dampak yang kita inginkan? Mereka bertindak seperti yang kita mau. Itu. Jadi ini kalau argumentasi. Beda dengan persepsi, kalau persepsi hanya mentafsirkan informasi yang diterima oleh panca indera, kemudian diberikan gambarannya dari persepsi tersebut. Nah, tingkatan yang paling rendah adalah asumsi serta opini. Jadi, kalau asumsi serta opini ini sifatnya masih semacam anggapan atau dugaan. Nah, Bapak-Ibu, di dalam kelas-kelas kita, pasti Bapak-Ibu, baik itu kelas tatap muka secara langsung maupun kelas daring, itu meminta mahasiswa atau siswa untuk menyampaikan argumentasi atau pendapat. Jadi kalau kita melihat kelas tradisional atau kelas tatap muka secara langsung, maka biasanya kita meminta mahasiswa untuk presentasi, kemudian proses diskusi itu dilakukan secara klasikal. Yang lain memberikan tanggapan, kemudian menyampaikan pendapat, kemudian sampailah kepada kesimpulan. Nah, bedanya dengan kelas daring, maka argumentasi tersebut disampaikan dengan cara mereka mengetikkan secara langsung, baik itu di LMS, Learning Management System, maupun melalui WhatsApp. Nah, proses yang kelas daring yang saat ini selama masa pandemi, maka proses penyampaian argumentasi, debat, diskusi, penyampaian sanggahan, pendapat, dan lain sebagainya, itu dilakukan dengan cara mereka mengetikkan secara langsung. Jadi beda kalau kita seperti saat ini, Bapak-Ibu. Kalau Zoom kan memang difasilitasi kita bisa bertatap muka meskipun itu dilakukan secara virtual. Tapi kalau argumentasi tulis, ini mereka menyampaikan pendapatnya dengan cara mengetikkan secara langsung. Nah, kalau sebelum pandemi ketika teknologi itu diintegrasikan di dalam proses pembelajaran, maka ada istilah yang kita sebut sebagai blended learning. Jadi ketika kita menyusun rencana pembelajaran, maka kita akan tahu kapan kita melakukan online, kapan kita melakukan offline. Jadi disetting dalam rencana pembelajaran tersebut. Sehingga mahasiswa itu juga paham kapan mereka harus membuka e-learningnya untuk melakukan proses online, dan sebaliknya kapan harus melakukan tatap muka secara offline. Dan ini merupakan bentuk efisiensi waktu dan ruang yang sangat luar biasa ketika diterapkan di kelas-kelas kita. Nah, blended learning ini akan sedikit berbeda atau bahkan bisa dikolaborasikan dengan yang namanya flipped classroom. Jadi kalau flipped classroom di era pembelajaran yang masih dengan tatap muka, biasanya ketika guru atau dosen menyampaikan materi, kemudian disampaikan tugas, mahasiswa atau siswa mengerjakan. Nah, kalau flipped classroom ini sebaliknya. Jadi proses materi diberikan terlebih dahulu, mahasiswa mempelajarinya, kemudian baru dibawa di kelas untuk diskusi. Nah, diskusinya bisa dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung atau secara online. Nah, di sini perbedaannya Bapak-Ibu kelihatan. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana model-model argumentasi itu akan mempengaruhi kondisi kelas-kelas daring. Memang kalau argumentasi yang secara presentasi secara langsung ini kita mendapati beberapa kelemahan. Misalnya, dominansi yang menyampaikan pendapat biasanya bisa kita titeni mahasiswa yang mana saja atau mahasiswa yang cerdas, jadi hanya beberapa orang saja. Atau mahasiswa yang nekat. Kenapa nekat? Ya mereka tahu
apa mereka tidak tahu tetapi menyampaikan apapun pendapatnya berdasarkan apa yang dia tahu, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu bagaimana pembelajaran daring dan digital argumentasi ini berpengaruh di kelas-kelas digital. Jadi kita tadi sudah saya sampaikan bahwa generasi kita itu sangat luar biasa di dalam penggunaan teknologinya. Mereka itu bisa terpapar hampir bukan kurang lebih lagi, tetapi bahkan lebih dari 10 jam setiap harinya mereka memegang gadget. Sehingga mereka melakukan interaksi sosial itu juga dengan media tersebut, menyampaikan pendapat, pandangan, pemikiran, konsep-konsep. Sehingga di sini yang disebut sebagai digital argumentasi atau argumentasi digital itu adalah argumen atau pendapat yang berbasis teknologi dan disampaikan di dalam blog, kemudian atau ketika kita mengoreksi makalah yang dikirimkan via email tentang tema tertentu dan kemudian dikomunikasikan kepada publik. Nah, dalam perkembangannya, kalau kita hanya menerima makalah itu lewat email saja, itu dalam bentuk tulisan atau narasi, tetapi kita tidak bisa melihat videonya. Nah, ini berbeda ketika digital argumentasi ini yang saat ini sudah banyak sekali terfasilitasi dengan adanya foto, gambar, atau video. Dan foto, gambar, video tersebut itu merupakan bukti penguat ketika melakukan atau membahas tema atau topik tertentu di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini dikatakan oleh Pfister tahun 2010 bahwa hal tersebut merupakan bentuk komunikasi yang relatif baru, terutama bagi generasi-generasi milenial yang banyak menggunakan gadget tersebut. Nah, ini hasil pengamatan saya, Bapak Ibu, kami ya dalam suatu tim bahwa digital argumentasi mahasiswa itu bisa memiliki beberapa bentuk atau bahkan banyak bentuk atau kolaborasi banyak bentuk, bisa dalam bentuk makalah, bisa dalam bentuk resume atau kesimpulan atau analisis kritis, kemudian juga bisa dalam bentuk peta konsep dan pendapat yang disampaikan secara langsung seperti yang saya sampaikan di awal itu tadi, disampaikan dalam bentuk ketikan atau menuliskan langsung dalam forum-forum chat diskusi, dalam platform-platform yang memang sudah disepakati untuk dilakukan. Nah, kemudian Bapak-Ibu, bahwa digital argumentasi di media sosial itu dengan adanya fasilitas pengiriman foto, video, rekaman, dan lain sebagainya, dan bahkan mungkin disiarkan secara live, ini bisa memberikan potensi dampak yang positif dan negatif. Saya tidak membahas masalah argumentasi negatif seperti hoax atau apa namanya pendapat-pendapat negatif lainnya. Ini saya batasi bahwa digital argumentasinya adalah ketika dilakukan pembelajaran daring di kelas-kelas virtual kita. Nah, pada dasarnya, digital argumentasi itu bisa dilatihkan dan dibiasakan baik kepada siswa-siswi Bapak-Ibu maupun kepada mahasiswa. Sehingga ketika mahasiswa tersebut menyampaikan argumentasi, kemudian memberikan sanggahan, memberikan bukti, sehingga terbentuk suatu conclusion atau kesimpulan itu, maka bisa dikatakan bahwa terjadi pertumbuhan kognitif pada mahasiswa yang bersangkutan sehingga mereka bisa menyampaikan good argument atau argumentasi yang baik yang bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti-bukti. Nah, Bapak-Ibu, ini adalah suatu argumen yang dikatakan baik itu menurut Lam, Hao, and Zhu tahun 2018 itu apabila memuat 4 indikator. Yang pertama adalah penyampaian argumentasi itu sendiri atau argumentasi awal, claim. Kemudian ada counter claim atau argumen sanggahan. Kemudian dilampiri juga dengan evidence atau penguat yang kemudian akhirnya akan membentuk suatu conclusion atau pemahaman baru. Nah, di sini kami
tim penelitian kami mengembangkan suatu alat evaluasi yang kami sebut sebagai self-assessment of digital argumentasi. Nah, apa kelebihan daripada instrumen ini? Jadi kami mengembangkan 6 indikator pada instrumen tersebut yang kami jabarkan. Yang pertama adalah klaim adanya argumentasi awal, kemudian yang kedua adanya evidence for the argument delivered atau adanya bukti untuk penyampaian argumen yang sudah disampaikan. Kemudian linkage of evidence and argument, jadi mereka menyampaikan argumen itu harus ada keterkaitannya dengan topik atau tema yang dibahas. Kemudian poin yang keempat adalah quality of argument, jadi kualitas daripada argumen. Kemudian refutation. Refutation ini sama dengan counterclaim atau sanggahan yang disampaikan dari argumen awal yang sudah ada sebelumnya atau sudah disampaikan oleh teman yang sebelumnya. Kemudian yang indikator yang terakhir adalah logical thinking. Jadi ada 6 indikator tersebut yang kemudian kami beri kode. Jadi ada kode C untuk claim, B untuk evidence, kemudian N ini untuk linkage, K itu untuk quality, S itu refutation, dan L itu untuk logical thinking. Masing-masing item kami kembangkan menjadi 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa. Dan ini kami sebarkan kepada mahasiswa kami, dan ini hasilnya Bapak-Ibu. Ternyata sangat menarik Bapak-Ibu. Ini kalau kami melihat, kami analisis dari difficulty item level. Jadi kita melihat tingkat kesulitan instrumen tersebut. Nah ini bisa kita lihat Bapak-Ibu di sini. Panjenengan bisa lihat bahwa klaim atau penyampaian argumen itu dianggap oleh mahasiswa sebagai sesuatu yang mudah atau wajar karena mereka biasa menyampaikan argumen. Tapi ketika mereka harus menyampaikan bukti, evidence, ternyata mereka menganggapnya itu sesuatu yang sulit. Sehingga ini hampir semua mahasiswa responden yang kami sebari kuesioner ini mengatakan mereka hanya menyanggah saja tanpa memberikan evidence atau bukti. Nah, ini yang nanti perlu saya klarifikasi juga dengan dosen-dosen atau Bapak Ibu guru, apakah benar siswa-siswi atau mahasiswa kita itu seperti itu? Ataukah ini ada kaitannya dengan karakter orang Indonesia yang sifatnya polite, sopan, atau seperti itu dan yang lainnya? Mungkin ini bisa menjadi topik penelitian yang berikutnya. Kemudian, bagaimana dengan linkage atau keterkaitan bukti dan argumen itu dengan tema? Mereka menyatakan bahwa yang disampaikan, argumen yang mereka sampaikan itu sesuai dengan tema. Bagaimana dengan kualitasnya? Kualitasnya menyebar, Bapak-Ibu. Ada mahasiswa yang menyatakan membuat argumen yang berkualitas itu sulit, ada yang menyatakan biasa saja, dan ada yang menyatakan bahwa itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Nah, muncul lagi, Bapak-Ibu, kesulitannya ternyata bahwa mahasiswa itu jarang menyampaikan sanggahan atau counterclaim terhadap argumen awal yang sudah disampaikan. Jadi memang mahasiswa itu akhirnya cenderung menerima, oh misalnya seperti ini, oh sudah ada yang menjawab tema atau topik tersebut, oh ya sudahlah, berarti saya itu aman-aman saja tanpa menyampaikan sanggahan. Nah ini sesuatu yang sangat unik yang bisa kita lihat, yang bisa jadi hal tersebut merupakan karakter dari mahasiswa-mahasiswa kita atau siswa-siswa kita yang terbiasa berada di dalam zona nyaman dan kurang tantangan. Jadi ini merupakan peran kita sebagai seorang pendidik, bagaimana agar peserta didik kita, siswa-siswa kita, mahasiswa kita itu memiliki kemauan yang tinggi untuk bisa menyampaikan sanggahan, menyampaikan argumentasi itu didasarkan pada bukti yang kuat dan bahkan mereka menyanggahnya pun dengan adanya bukti. Ini salah satu contoh pada kelas diskusi daring saya, Bapak-Ibu, karena saya mengajar di taksonomi tumbuhan rendah. Nah, ini saya beri contoh example question 1, satu pertanyaan. Pertanyaannya begini,
bagaimanakah permukaan tembok itu dapat ditumbuhi oleh lumut. Nah, di sini sebenarnya jawaban yang benar itu begini, Bapak Ibu. Bagaimana lumut itu secara mekanik, secara kimiawi, dan secara biologis membuat permukaan tembok yang keras, yang ada catnya, ada batanya, itu mengalami pelapukan. Tujuan saya begitu, keinginan saya menjawab, mereka menjawab maksud saya. Nah, ini tampak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati, ini ada digital argumentasi dengan kode C. Ini jadi kita melihatnya dari yang paling bawah ya, karena yang paling bawah itu adalah yang paling cepat memberikan argumentasi. Di sini dia menyatakan bahwa tumbuhnya lumut di permukaan tembok memungkinkan tembok mengalami degradasi. Oke, ini secara mekanik dia sudah menjawabnya. Kemudian dia mengatakan lembabnya permukaan tembok akibat proses penyerapan serta tingginya pH di sekitar permukaan tembok akibat ekskresi sisa metabolisme lumut yang membuat permukaan tembok mengalami korosi. Nah, mahasiswa tersebut sudah menyampaikan argumentasinya, tetapi pernyataan yang disampaikan tersebut belum didasari dengan bukti. Jadi kita melihat di sini mahasiswa tersebut sudah menyampaikan klaim sebagai standar di dalam perkuliahan itu, di dalam perkuliahan daring. Kemudian kita lihat cek mahasiswa yang kedua. Mahasiswa yang kedua ini menyampaikan karena briopit atau lumut tidak memiliki pembuluh silem dan floem. Ya benar. Sehingga briopit dapat menyerap air secara cepat. Nah, ini apa namanya, ada yang lost kalimat ini. Bagaimana briopit itu dapat menyerap air padahal dia tidak memiliki silem dan floem? Pakai apa dia itu menyerap airnya? Nah, ini kelihatan bagaimana argumen itu disampaikan. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, proses berpikirnya mahasiswa itu sudah sampai pada tahapan mana ketika mereka menyampaikan argumentasi berdasarkan tema yang disepakati atau pertanyaan yang kita apa namanya, kita setting atau kita ukur tingkat kesulitannya. Ini yang mahasiswa yang kedua ini masih klaim. Jadi dia kami beri kode C, masih sama klaim. Kemudian kita lihat mahasiswa yang ketiga yang paling atas. Mahasiswa ini mengatakan bahwa contoh lumut yang terdapat di bangunan adalah Anthoceros laevis, kemudian Marcantia polymorpha, Barbula indica, dan Didymodon finealis. Nah, ini mahasiswa tersebut sudah mencoba untuk memberikan counter terhadap jawaban yang sebelumnya ada. Tetapi mahasiswa ini tidak mengatakan dia meng-counter yang mana. Kemudian misalnya dia menyampaikan bukti atau evidence itu paling enggak gambarnya Anthoceros itu seperti apa sih, Marcantia itu seperti apa sih, Barbula seperti apa sih, dan kemudian bagaimana struktur dari lumut itu mampu membuat permukaan tembok menjadi rapuh atau lapuk. Sebenarnya itu tujuan saya. Jadi ini kelihatan bahwa tahapan berpikir mahasiswa itu masih sesuai dengan data yang sebelumnya tadi sudah kita bahas. Jadi mereka masih pada tataran menyampaikan klaim atau argumen tanpa kemudian mereka memperkaya dirinya dengan mencari sumber bacaan yang sangat berlimpah bisa kita dapatkan lewat internet dan kemudian bisa memperkaya pemahaman mereka. Nah, baik Bapak Ibu, kesimpulan dari presentasi saya yang pertama adalah digital argumentasi merupakan kemampuan yang perlu dilatihkan sehingga mahasiswa sama siswa kita itu dapat lebih memiliki kompetensi dalam literasi daringnya. Kemudian DA yang disampaikan dengan dukungan bukti itu mampu melatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian DA yang konstruktif juga dapat mendorong rasa curiosity mahasiswa atau siswa sehingga berkeinginan untuk menyampaikan sanggahan yang berkualitas. Dan yang terakhir, mengenali kemampuan diri sendiri dengan instrumen SADA itu akan mampu menyadarkan posisi serta kemampuan mahasiswa itu sendiri.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam kreatif, dan terima kasih. Saya Marheni Lukitasari dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Madiun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Marheni Lukitasari, Magister Pendidikan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pemaparan materi tadi sudah selesai dua pemaparan materi. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Telah masuk ke kami beberapa pertanyaan dari peserta sebagai berikut akan saya bacakan. Untuk pertanyaan pertama disampaikan oleh tidak ada nama ya di sini. Sebentar, saya ambil yang ada nama. Oleh Ibu Agnes dari Universitas Airlangga. Pertanyaannya diajukan untuk Ibu Novi. Pertanyaannya saya izin untuk saya bacakan. Mengajukan pertanyaan kepada Ibu Novi mengenai etnobotani. Berdasarkan hasil penelitian yang Ibu paparkan, pada bahan alam tersebut terdapat senyawa yang dapat digunakan untuk menurunkan kolesterol misalnya. Kemudian bagaimana eksistensi dari penggunaan bahan alami tersebut jika dibandingkan dengan menggunakan senyawa yang berasal dari bahan non-etnobotani? Silakan Ibu Novi untuk dijawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Agnes dari UNER. Terima kasih Ibu. Jadi memang saya mencoba untuk berpikir, kalau boleh saya menggunakan istilah dari guru saya, Prof. Sutiman dari Brawijaya, dari Universitas Brawijaya, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam pikiran kita itu segala sesuatu yang seringkali menjadi apa namanya tidak linier ya. Jadi kadang-kadang atau kita berpikirnya kalau A itu mesti hasilnya B. Kemudian kalau A tidak akan mungkin C. Tetapi ternyata di dalam alam ini kondisinya sangat berbeda. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sudah kami sampaikan bahwa ternyata di dalam apa suatu bahan alam yang saya katakan bahwa alam itu sudah ada di dalam sebuah keseimbangan dan tertata rapi, itu memang ada bahan-bahan yang digunakan untuk menurunkan dan menurunkan dan meninggikan. Atau kalau bahan ini diberikan itu bisa berakibat A dan bisa berakibat B. Tetapi efeknya di dalam tubuh itu selalu menjadi sebuah keseimbangan yang sangat baik. Atau mungkin bisa ditayangkan kembali apa namanya? PPT-nya. Di share screen mungkin. Ya. Jadi memang ini kalau menggunakan apa namanya niasin, itu niasin sintetis maksud saya itu jauh menurunkan kolesterolnya, cepat menurun gitu ya istilahnya. Tapi kalau yang pakai bahan alam itu lama, apa menurun tapi juga sedikit. Demikian juga yang apa kulit manggis tadi. Tetapi efeknya di dalam organ tubuh ini kalau penggunaan niasin sintetis itu banyak terjadi kematian sel, nekrosis, atau juga degenerasi melemak. Efek-efek yang ditimbulkan. Dan kalau pakai daun apa namanya bahan alam, selnya masih banyak yang normal. Dan di dalam perjalanan waktu, di dalam perjalanan senyawa itu masuk ke dalam tubuh, itu memang dalam bahan alam ya tidak kita pungkiri bahwa dia berjalan sangat lambat, tetapi pasti. Sehingga kalau
Seringkali kita kalau misalnya sakit apa gitu, pengennya cepat-cepat apa segera sembuh ya. Kalau misalnya ada batuk-batuk begitu, kok lama nggak sembuh-sembuh? Kok harus pakai misalnya pakai kencur lama nggak sembuh-sembuh? Tapi pakai suatu obat begitu cepat sembuhnya. Karena memang perjalanan proses absorpsi, kemudian metabolisme, kemudian eliminasi itu juga memakan waktu yang lama kalau bahan alam. Sehingga memang disampaikan bahwa kalau menggunakan penggunaan bahan-bahan alam, ya jelas pasti lama, tetapi berefek baik. Dan kita memang yang dicari adalah side effect-nya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan adanya bahan-bahan yang merugikan kepada tubuh kita. Ini buktinya bahwa penggunaan senyawa daidzein ini yang pakai senyawa sintetis maksud saya, ini kok kadarnya tetap tinggi di dalam darah, urin maupun feses. Tetapi efeknya di dalam organ tubuh itu jauh lebih luar biasa pada yang ini. Ini contohnya untuk peningkatan proliferasi sel-sel telur. Jauh lebih baik pada bahan alam. Mungkin itu kalau menjawab pertanyaan. Jadi kalau mungkin belum bisa menjawab pertanyaan, kita bisa didiskusikan lagi untuk Ibu Agnes. Itu Bu Tantri. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Ibu Agnes. Untuk berikutnya saya beralih ke Ibu Marheni Lukitasari terlebih dahulu ya. Ada pertanyaan dari via Zoom, tanya untuk Ibu Marheni terkait digital argumentation. Sepertinya agak mirip dengan argumentasi ilmiah tulmin, namun dilakukan secara digital. Apakah seperti itu, Bu Marheni? Tetapi beberapa tahapan sedikit berbeda dengan argumentasi ilmiahnya tulmin. Strategi seperti apa yang digunakan oleh Ibu dalam memotivasi mahasiswa agar dapat terlibat aktif untuk menyampaikan argumentasi dalam pembelajaran secara digital tersebut? Monggo Bu Marheni untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Tantri. Dari ini dari Bu Mohaya Rotin ya. Iya. Tampaknya Ibu ini mengalami hal yang sama dengan saya ini kalau di kelas ya. Bagaimana mengaktifkan siswa atau mahasiswa itu merupakan kendala tersendiri memang sebagai pengajar. Baik Bu, kalau Ibu menyatakan apakah digital argumentasi saya itu sama dengan Tolmin dan kemudian disampaikan dalam bentuk digital. Mungkin saya belum membaca papernya yang disampaikan oleh Ibu itu, tetapi di sini memang kami berangkatnya adalah dari argumentasi atau yang biasa dilakukan oleh teman-teman di bahasa. Jadi bagaimana berbahasa yang baik dan secara ilmiah, kemudian kami mencoba mengukurnya dengan indikator-indikator yang sudah kami susun dalam bentuk SADA itu, self-assessment-nya. Nah, ini memang belum kami korelasikan dengan penilaian yang berasal dari guru atau mahasiswa yang sebenarnya itu juga bisa kita lakukan sehingga kemudian nanti bisa kita cross-check-kan atau kita cocokkan sama enggak hasilnya itu nanti akan berdampak. Nah, pertanyaannya Ibu adalah terkait bagaimana mengaktifkan mahasiswa di dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Ini tantangan yang luar biasa, Ibu. Biasanya saya menggunakan strategi pertanyaan yang berjenjang tingkat kesulitannya. Jadi saya jarang sekali menggunakan pertanyaan yang bentuknya adalah apa atau mengapa, definisi jarang sekali. Pertanyaan saya biasanya cenderung kepada how, bagaimana. Sehingga mereka itu akan berpikir tentang proses. Sehingga ketika mereka berpikir tentang proses, maka mereka akan mengkorelasikannya dengan pemahaman yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini kalau dosen saya bilang itu namanya metakognisi. Mereka akan menumbuhkan pemikirannya dari banyak sumber, bekerja keras, sampai kemudian mereka menyampaikan argumentasi yang saya katakan di dalam SADA itu tadi yang berkualitas. Sebenarnya mereka itu paham, Bu. Apa namanya argumentasi yang saya sampaikan itu sebenarnya biasa-biasa saja atau berkualitas sih, sebenarnya mereka sadar. Tapi ketika kita dorong wajib menyampaikan argumentasinya ya,
akhirnya yang tidak belajar hanya menyampaikan standar saja sebagai syarat presensi misalnya. Nah, itu merupakan tantangan kita bagaimana kita bisa mengkondisikan kelas. Nah, yang saya lakukan adalah dengan membuat pertanyaan yang berjenjang tingkat kesulitannya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Marhani atas jawabannya. Kembali lagi, kita kembali ke Bu Novi. Di sini ada pertanyaan via chat YouTube, Bu Novi, dari Ibu Nika Kurniati untuk Bu Novi. Bagaimana metode yang pas agar pengobatan secara botani ini mudah diterima dan dipahami anak-anak tingkat SD atau MI? Kalau dijelaskan tentang senyawa, itu kebanyakan anak-anak tidak paham. Apakah cukup diklaim tumbuhan ini, obatnya ini? Seperti itu, Bu Novi, mohon untuk dijawab. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Aduh, kalau sudah dengan komunikasi dengan anak kecil itu memang perlu bahasa yang lain ya. Jadi bagaimana apa pembelajaran di yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan. Memang apa namanya tidak hanya sekedar untuk digunakan sebagai apa pemanfaatan untuk obat misalnya. Berhenti sampai di situ, tapi bagaimana membelajarkan bahwa ini bisa digunakan atau bermanfaat untuk apa namanya kemaslahatan banyak orang. Nah, bagaimana pembelajarannya dengan obat-obat alam itu ya? Mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak bahwa seringkali bisa diapresiasi bahwa tapi anak-anak zaman sekarang itu memang susah ya, kalau batuk mesti ada obat tertentu. Tidak mungkin kalau batuk diberi madu dan kencur misalnya, enggak seperti itu ya. Tapi kan ya bisa digunakan untuk menggambar atau dikenalkan di kelas bahwa ada sebuah tanaman begitu, ini namanya apa, kemudian fungsinya untuk apa, eyang-eyang kita atau orang tua kita dulu, tetangga kita zaman dahulu menggunakan untuk apa, atau disampaikan juga dengan secara virtual apa namanya banyak suku-suku di Indonesia ini memanfaatkan bahan-bahan itu, ada gambar-gambarnya, atau kalau sekali waktu dalam kondisi yang sudah baik nanti kita bisa bersekolah seperti biasanya, kita bisa ajak anak-anak ke tempat suku itu, kemudian mereka bisa bercerita apa, mungkin saya kira lebih kontekstual ya. Karena memang pada zaman dahulu kala itu penggunaan obat-obatan itu secara turun-temurun ya, dan sampai sekarang itu ya hanya apa disampaikan begitu. Ada juga sih sudah banyak teman-teman di perguruan tinggi atau dimanapun di lembaga penelitian tanaman obat itu sudah membukukan tanaman buku apa namanya banyak keragaman tanaman itu dalam sebuah kitab tumbuhan tumbuhan obat gitu juga banyak. Tapi memang kalau untuk anak-anak saya kira lebih kontekstual kalau harus melihat secara langsung. Mungkin itu Ibu yang bisa saya jawab pada moderator Ibu Tantri. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, satu lagi ya, kita buka pertanyaan. Untuk Ibu Marhani Lukitasari, dari Ibu Solihah Titin. Izin bertanya, Bu Marhani, untuk menanyakan tentang field classroom. Apakah berbeda dengan digital argumentasi? Mohon untuk diberikan penjelasan lebih lanjut. Ya, terima kasih Ibu Solikah ya Bu ya. Jadi beda Bu, artinya begini, ketika Ibu menggunakan rancangan pembelajaran dengan flipped classroom atau misalnya blended learning, ini keduanya bisa kita lihat bagaimana DA-nya siswa atau mahasiswa Ibu. Jadi kalau flipped classroom itu sebenarnya metode yang dibalik Bu, yang dibalik seperti kalau kita kelas dulu di kelas-kelas tradisional kita yang zaman dahulu beberapa yang direct instruction itu biasanya kan guru menyampaikan materi,
kemudian tugas itu, ayo anak-anak, tugasnya dikerjakan di rumah sebagai homework atau PR. Nah, ini dibalik, kalau flip classroom, sebelum pertemuan di kelas, maka apa siswa kita atau mahasiswa kita itu sudah diberi bahan terlebih dahulu. Sehingga ketika mereka nanti masuk ke kelas kita, mereka sudah membawa materi di dalam pikirannya masing-masing atau catatannya. Jadi mereka tidak kosong, tidak blank terhadap materi yang akan kita diskusikan. Itu flip classroom. Nah, di mana letak DA-nya, digital argumentasinya itu apabila Bapak-Ibu sudah menyampaikan nih materinya secara daring lewat WA misalnya yang paling gampang. Ini anak-anak silakan PDF-nya dibaca. Nanti besok kita diskusikan ya lewat WA lagi. Nah, itu namanya sudah flip classroom, Bu, karena materi sudah Ibu berikan terlebih dahulu, kemudian siswa membacanya, kemudian mereka sudah membawa materinya ketika akan diskusi. Nah, ketika sudah di WA grup mereka diskusi, mereka kan menyampaikan pernyataannya, pendapatnya dengan cara mengetikkan pendapatnya itu tadi dengan stimulusnya berupa pertanyaan Ibu misalnya terkait materi. Dan mereka menyampaikan pendapatnya itu rame. Nah, itulah yang disebut sebagai digital argumentasi. Pendapat-pendapat yang disampaikan siswa-siswi Ibu atau mahasiswa Ibu pada saat mereka mendiskusikan tema yang sudah disampaikan sebelumnya. Saya pikir itu Ibu semoga mampu menjawab. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, terima kasih. Bapak Ibu peserta webinar sesi ke-7, kami mohon maaf sebenarnya masih banyak sekali daftar pertanyaan di sesi pertama ini, namun kita masih ada satu sesi lagi yang akan membahas tentang pendidikan fisika. Kami mohon izin untuk melanjutkan sesi terlebih dahulu, nanti bila ada waktu kita akan kembali ke pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Baik Bapak Ibu, kita menginjak sesi yang kedua yang membahas tentang pembelajaran di bidang fisika sains di masa pandemi COVID-19. Untuk penyajian sesi yang ketiga, itu adalah saya sendiri. Perkenankan saya menyampaikan materi yang ketiga yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan share pengalaman dan pemikiran saya tentang pembelajaran STEM at home. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja Bapak Ibu sudah sangat, ada beberapa Bapak Ibu yang sudah sangat familiar dengan istilah STEM, tapi mungkin ada beberapa dari luar disiplin ilmu yang masih belum mengerti istilah tentang STEM. Di sini STEM itu sebenarnya akronim dari Science, Technology, Engineering, dan Mathematics, di mana Science itu mengkaji tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran, sedangkan teknologi itu dikembangkan berupa tools atau alat-alat yang berguna untuk membantu kehidupan manusia agar menjadi lebih mudah. Kemudian ada E-nya di sini adalah engineering, yaitu pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain, membuat model atau prototype yang nanti digunakan untuk kemaslahatan manusia. Kemudian M-nya yang terakhir adalah math atau matematika, di mana matematika ini dikenal sebagai ibunya ilmu atau bapaknya ilmu pengetahuan. Oke, untuk pola integrasi di dalam STEM ini ada banyak pola. Bisa seperti ini, S sendiri, T sendiri, E, M, ini diberi nama silo, pola silo, di mana masing-masing bidang ini sendiri-sendiri, tidak menjadi satu. Kemudian menuju ke pola yang banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru dan rekan-rekan sama peneliti STEM, mungkin ada satu bagian yang lebih besar yang digunakan di sini, misalkan saja di sini bagian misalkan bidang sains, maka
sainsnya akan lebih utama dibandingkan teknologi, engineering, dan matematiknya. Nah, untuk model yang ketiga, ini model yang sudah terintegrasi secara penuh, atau mereka sudah multidisiplin ilmu yang melibatkan dalam satu proses pembelajaran di mana mereka menjawab sebuah pertanyaan atau memecahkan sebuah permasalahan yang jawabannya itu adalah melibatkan ilmu pengetahuan sains, teknologi, engineering, dan matematika secara bersama-sama. Banyak versi untuk STEM, ada yang versi basic, basicnya yang pertama ini sainsnya, teknologi masing-masing sendiri mereka diberikan secara terpisah. Tapi ada yang dua dikombinasi oleh dua komponen, bisa science matematik atau science engineering atau science teknologi. Nah, beberapa ahli menyatakan bila di dalam pembelajaran STEM minimal ada dua bidang science, bidang yang bersangkutan atau komponen yang berkolaborasi, yaitu adalah bidang di komponen engineering dan di komponen science. Kemudian untuk yang ketiga, ini integrasi tiga komponen sekaligus dan bisa dibolak-balik untuk urutannya. Nah, untuk komponen yang keempat, seperti pola yang terakhir tadi, kita bisa mengkombinasikan secara bersama-sama dari keempat ini, science, teknologi, engineering, dan matematik. Bagaimana karakteristik pembelajaran STEM? Yang pertama harus mengintegrasikan, tentu saja terintegrasi dari bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik secara bersama dalam suatu pengalaman pembelajaran. Agar keempat bidang ilmu ini bisa digunakan secara bersamaan, biasanya pendekatan atau model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran yang berbasis pada proyek. Kemudian pembelajarannya itu cirinya yang lainnya adalah dengan menyangkut materi-materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa atau dekat dengan kehidupan nyata yang dialami oleh siswa atau peserta didik. Kemudian yang keempat, menyiapkan siswa untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu integratif menggabungkan berbagai bidang ilmu dalam menyelesaikan permasalahan, karena beberapa siswa masih berpikiran, oh untuk menyelesaikan permasalahan A, saya hanya boleh menggunakan ilmu tertentu, sains saja misalkan. Ternyata tidak, bila di dalam kehidupan sehari-hari, kita menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan mengintegrasikan berbagai ilmu. Dan yang terakhir adalah karakteristiknya dengan mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Empat alasan mengapa STEM education ini penting. Tentu saja ini beberapa alasan yang disampaikan bahwa bidang terdapat banyak lapangan pekerjaan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan bidang STEM. Kemudian pekerjaan ini atau pendidikan STEM ini diklaim mampu mengembangkan critical thinking dan problem solving skills. Dan tentu saja pembelajaran yang berbasis proyek itu lebih menyenangkan. Next Generation Science Standard atau NGSS tahun 2013 mengemukakan ada 8 praktek sains dan engineering. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan. Jadi ini perlu kita tegaskan bahwa di bidang sains itu kemampuan yang penting adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan. Sedangkan di bidang engineering adalah kemampuan untuk menemukan permasalahan. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan menggunakan model, merencanakan dan melaksanakan investigasi. Jadi ini harus pelaksanaan investigasi. Dari investigasi-investigasi akan terkumpul banyak data dan
diminta siswa untuk mampu menganalisis dan menafsirkan data. Ketika dalam menafsirkan data, ini menggunakan tidak hanya menafsirkan data, tetapi di dalam proyek, pembelajaran proyek, ini menggunakan matematika dan computational thinking. Kemudian yang berikutnya, membangun penjelasan untuk sains, dan kalau di bidang engineering atau teknik atau rekayasa yang biasa disebut, ini dengan merancang sebuah solusi yang memungkinkan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan tadi. Dan yang berikutnya adalah membuat argumen berdasarkan bukti, mengevaluasi, mengkomunikasikan informasi. Bapak Ibu, jangan dikira STEM untuk membelajarkan STEM itu harus sesuatu yang benar-benar canggih, yang benar-benar baru, tidak. Tetapi misalkan saja saya ambil contoh di sini alat tulis pensil. Sebenarnya di dalam alat tulis pensil ini ada pembelajaran STEM juga. Kalau kita telisik lebih jauh lagi, dari zaman dahulu alat tulis itu ditemukan dari zaman Mesir, kemudian ada grafit saja, lalu di pena dari bulu angsa atau bulu berubah dari bulu angsa atau bulu ayam, lalu berubah lagi desainnya atau modelnya menyesuaikan dengan kenyamanan dan keinginan dari penggunanya, untuk mempermudah dari pengguna di sini, sehingga desain dari pensil itu berubah dari zaman, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ini sebagai contohnya. Kemudian kalau kita telisik lagi lebih jauh, ternyata saat ini teknologi sudah berkembang sangat pesat hanya dari alat tulis ini, teknologi alat tulis ini. Misalkan saat ini sudah ada alat tulis yang dilengkapi dengan kamera ataupun alat tulis yang dilengkapi dengan untuk alat perekam. Sudah sangat banyak, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Demikian juga dengan alat komunikasi, terdapat perkembangan alat komunikasi dan teknologinya terutama, dan ini sangat berkembang pesat sekali dari tahun 1800-an sampai dengan sekarang 2020 yang semuanya berada di dalam genggaman dengan menggunakan smartphone. Baik, di dalam 8 praktek tadi yang dikemukakan oleh NGSS, kemampuan yang pertama adalah mengajukan pertanyaan di dalam sains dan menentukan permasalahan di dalam engineering atau rekayasa. Kedua hal ini serupa tapi tak sama. Biasanya untuk awal-awal itu Bapak Ibu guru atau bahkan peneliti juga mengalami kendala untuk di bagian mana saya harus mengajukan pertanyaan dan bagian mana harus menentukan masalah dari satu bahan ini. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan bahan dari cermin cekung di dua ini, dua gambar sebelah kiri, dan ini cermin cekung di gambar yang paling kanan. Kita fokus ke dua gambar yang sebelah kiri, tengah dan kiri ini. Kalau contoh untuk mengajukan pertanyaan di bidang sains, pertanyaannya misalkan bagaimana cahaya atau bagaimana bayangan dapat dibentuk oleh cermin cekung. Maka itu contoh pertanyaannya, lalu dijawab dengan menggunakan prinsip-prinsip dengan pemantulan cahaya. Tetapi bagaimana kalau dengan menentukan permasalahan di dalam bidang rekayasa atau engineering? Di sini perlu saya sampaikan bahwa karakteristik engineering proses itu adalah yang pertama harus ada problem solving atau pemecahan masalah, kemudian ada desain, membuat atau membentuk model desainnya, lalu ada batasan ketika model ini
dibuat itu misalkan batasannya dengan waktunya tidak terlalu lama, misalkan batasan waktu atau batasan dari segi biaya, biayanya yang murah, atau batasan dari bahan, bahannya menggunakan bahan-bahan daur ulang misalkan. Perlu ditetapkan batasan. Lalu ditetapkan juga kriteria keberhasilan sebuah prototipe yang dibuat, model yang dibuat itu berhasil bila bagaimana? Bila bisa mengatasi permasalahan, nanti kita perlu tetapkan untuk kriteria keberhasilannya. Lalu bisa ditambahkan dengan solusi yang memungkinkan. Nah, kembali lagi ke contoh yang ini. Untuk engineering, untuk mengajukan permasalahan, kita harus kontekstual yang dipilih yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Sebagai contoh, di sini misalkan kita arahkan ke renewable energy atau problem energi nasional, di mana di sana terdapat banyak energi yang dibutuhkan, energi non-renewable energy, dan ada energi yang terbarukan. Energi yang tidak terbarukan itu sering dipakai sampai mengalami beberapa krisis energi di tahun 2025 prediksinya. Dan sementara kita berada di daerah tropis yang energi terbarukannya sangat melimpah ruah. Nah, di sini siswa diminta untuk merancang sebuah alat yang dapat menjadi sebuah energi alternatif yang digunakan oleh masyarakat. Misalkan di sini saat ini untuk digunakan kebutuhan pokok memasak saja. Nah, ada kriterianya dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan saudara misalkan, atau dengan menggunakan bahan-bahan bekas. Kemudian ada kriteria keberhasilannya juga, minimal bisa digunakan untuk memasak apa, karena ini masih sebuah model, jadi kita masih membuat prototipe yang kecil. Kemudian membuat desain alat seefektif mungkin, ini kriteria keberhasilan. Sebagai contoh, share dari hasil project engineering design project yang dilakukan oleh peserta didik. Desain yang pertama ini adalah desain ketika peserta didik belum melihat atau meninjau berbagai informasi manapun. Mereka hanya membuat dengan apa yang ada di dalam bayangannya. Namun, desain yang kedua ini akan berubah setelah memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan ilmu sains, teknologi, engineering, dan matematik. Yang ketiga ini sebagai contoh saya gunakan matematiknya, bahwa di dalam cermin cekung itu sifatnya adalah mengumpulkan sinar. Lalu dengan kelengkungan yang seberapa? Nah, sains dan matematik berperan di sini untuk mengukur. Hasil pengukuran ini untuk mengumpulkan titik fokusnya dibuat sedemikian rupa agar pas di panci untuk memasaknya nanti, akan diimplementasikan dalam ukuran yang sebenarnya. Nah, ukuran yang sebenarnya itu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan ukuran ini dengan menggunakan bahan kardus bekas. Nah, setelah kardus bekas, lalu dilapisi dengan kardus lagi biar rata dan aluminium foil untuk merefleksikan sinar. Lalu di sini tahap uji coba atau diteskan dengan ini sebagai contoh masak mie di sini berhasil, tetapi waktunya masih agak lama dan perlu banyak pembaruan-pembaruan yang lainnya lagi. Dan peserta didik juga menggunakan konsep konduktor dan isolator untuk membangun bahan ini, kompor surya. Lalu bagaimana tips pembelajaran STEM pada saat pandemi COVID? Bapak Ibu, bahwa pembelajaran STEM ini dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, asal kita jeli.
Jadi tetap harus difasilitasi oleh Bapak Ibu Guru dan mungkin kalau masih dalam tahapan yang masih anak SD perlu didampingi oleh orang tua. Dengan harus ada integrasi antara sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam satu pengalaman belajar. Kemudian perlu juga dengan memperhatikan karakteristik proses sains ataupun proses engineering-nya. Dan memperhatikan bentuk asesmennya yang lebih cocok untuk masa pandemi itu seperti apa. Ini saat ini masih dalam tahap uji coba terus, nanti kita bisa share berikutnya untuk tahap assessment dalam pembelajaran STEM. Dan yang berikutnya adalah dengan blended learning. Beberapa contoh STEM at home yang telah dilakukan oleh beberapa peserta didik. Ini contoh permasalahan yang timbul. Permasalahannya adalah menggunakan panas dari matahari untuk menjemur, tetapi tidak pada tempatnya di jalan yang menghalangi jalan. Kemudian peserta didik membuat desain yang pertama seperti ini, lalu dihitung dengan menggunakan pola-pola, dan berikutnya akan muncul desain baru yang dipilih oleh peserta didik, di mana akan memasukkan udara panas melalui kolektor udara masuk ke kolektor panas, jadi udara yang masuk ini akan terasa panas, kemudian memasuki kerak, dan di belakang sini ada lubang, dua lubang yang bisa masuk. Ini contoh kolektornya. Nah, ini pembangunannya, proses pembuatannya. Ini menggunakan kipas yang dihubungkan dengan tenaga surya. Dan ini bentuk dari bahan pengering yang telah dibangun oleh peserta didik. Ini setelah diuji coba. Datanya sangat efektif untuk mengeringkan ini dan lebih efektif, lebih bersih dibandingkan dengan dijemur secara manual. Ada pula STEM at home selain itu, misalkan saja dengan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, misalkan dari masker. Saat ini semuanya menggunakan masker, kan? Setelah masker kesehatan mulai langka dan tidak diperkenankan untuk dibeli agar tidak langka, di sini ada kreasi dari orang-orang untuk mengembangkan masker yang nyaman, yang efektif, bisa menangkal virus. Awalnya seperti ini, hanya satu layer, kemudian ada mungkin ditambahkan tisu, atau ada dibuat ukuran-ukuran tertentu, atau sekarang ada face shield, sehingga ini bentuk desain-desain dari masker mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh teknologi dan rekayasa juga. Ini contoh lain dari STEM. STEM dalam kehidupan sehari-hari juga ada di sini. Ada banyak sekali sebenarnya kalau kita telisik untuk STEM dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, demikian untuk paparan materi saya tentang pembelajaran STEM at home. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan untuk berikutnya saya lanjutkan untuk sesi pemaparan materi sesi kedua berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Jeffrey Handika, Magister Sains, Magister Pendidikan. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Universitas PGRI Madiun. Dan pada kesempatan kali ini, beliau akan memaparkan materi tentang virtual laboratory sebagai solusi pembelajaran fisika di masa pandemi COVID-19.
kepada Bapak Jeffrey Handika. Monggo, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Tantri sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat slide-nya Bu Tantri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat Bapak, terlihat. Oke, terima kasih Bapak Ibu mahasiswa. Di sini selamat datang di kampus kami ya, walaupun secara virtual. Ya. Tadi materi yang pertama dari Bu Novi ada kearifan lokal. Kemudian materi yang kedua dari Bu Marheni terkait dengan electronic learning dan digital argumentasi. Kemudian Bu Tantri tentang STEM. Nah, di sini mungkin saya hanya merangkum semuanya ya. Hanya ada sedikit tambahan terkait dengan laboratorium virtual. Di sini saya mengambil judul virtual laboratory sebagai solusi pembelajaran fisika di masa pandemi COVID-19. Ini kontak email saya, nanti apabila waktu tidak mencukupi kita bisa via email untuk diskusi. Kalau kita mulai dari permasalahan pembelajaran fisika, tadi sudah banyak diungkap ya. Kalau kita baca penelitian yang paling dasar, pasti ada kata-kata materi bersifat abstrak, sulit dipahami. Kemudian banyak lainnya, termasuk lab yang kurang dan sebagainya, sumber ajar yang kurang dan sebagainya, itu sering kita sampaikan atau kita lakukan dalam menuliskan latar belakang dalam penelitian. Nah, di sini barangkali masih belum menyinggung banyak terkait masalah penggunaan e-learning. Kemudian, sebelum permasalahan tersebut teratasi dengan baik, muncul revolusi industri 4.0, di mana semua terhubung dalam internet, orang maupun segalanya, ya. Jadi internet of things, internet of people, internet of everything, jadi semuanya terhubung. Baik sumber ajar pun juga terhubung, informasi terhubung dalam satu data yang cukup besar. Di sini tentunya ada hal positif yang bisa kita ambil, kita bisa mendapatkan referensi atau sumber informasi dengan mudah dan cepat. Saya tidak akan menyinggung revolusi industri 4.0 terlalu dalam. Terhadap pembelajaran fisika khususnya, ya, sebelum ke pembelajaran fisika, di sini kita tahu sudah bermunculan ya, pasar virtual yang konsekuensinya ingin ada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kemudian juga muncul jasa-jasa online, ya, antar jemput barang, pengiriman barang, dan sebagainya. Kemudian juga berkembang AI, ya, kecerdasan buatan, yang membuka peluang untuk terdistrupsinya berbagai profesi. Sambil contoh penerjemah, sopir, percetakan, konsultan, administrasi, dan pendidik atau guru atau dosen ya barangkali nanti. Penerjemah, di sini kalau yang paling mudah ada Google Translate, ada apalagi software lain, ya, ada Grammarly dan sebagainya. Ya, kita mudah untuk menerjemahkan referensi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan ya bisa dibilang sangat baik. Kemudian sopir, mobil-mobil model baru di sini sudah ada auto apa kayak di pesawatnya atau pilot, jadi kita tinggal kita capek duduk di jalan tol bisa mengikuti garis arah dari kendaraan yang kita tumpangi. Konsultan pun sudah berkembang sistem pakar ya, jadi sudah mulai banyak. Dengan berkembangnya teknologi AI, ini sudah banyak peluang profesi yang akan hilang. AI yang paling sederhana ya asisten Google ya. Kita mau cari makanan yang paling enak di Madiun, pasti akan ditunjukkan lokasi pecel yang paling enak di Madiun. Jadi sangat mudah sekali, bahkan dia sudah mengolah informasi dari penilaian bintang yang diberikan oleh user. Nah, dari revolusi industri 4.0, kita berangkat ke Society 5.0. Ya. Society
4.0 ke society 5.0, yang tadinya kita masih punya peluang untuk menganalisis informasi, di sini AI pun juga bisa melakukan analisis informasi. Bahkan di pendidikan, kalau kita lihat di sini, berdasarkan hasil dari Congressional Research Service, AI bisa melakukan tutoring, personalizing learning, testing, sampai pada automating task. Jadi semua profesi, atau bukan semua profesi ya, semua hampir semua yang dilakukan pendidik itu bisa dikerjakan oleh AI. Mungkin bisa dibaca nanti dari sumbernya, ada di sini dan di sini. Nah, Society 5.0 belum selesai, muncul virus corona yang melahirkan kebijakan pembelajaran daring melalui surat edaran Menteri Pendidikan. Dan di kampus kami juga ada surat edaran dari rektor yang mana menghentikan pembelajaran tatap muka dan kita menggunakan pembelajaran sistem daring. Di sini ekspresi dari pembelajar fisika tentunya bermacam-macam. Ada yang senyum, ada yang susah, ada yang cemas. Ya, ini namanya ekspresi ya. Terkait tanggapannya nanti kita bisa kembali ke diri kita masing-masing. Dan permasalahan pun berkembang, terutama terkait fasilitas pendidikan. Ada yang bilang tidak ada jaringan atau internet, sekolah atau institusi tidak memiliki e-learning, laboratorium tidak memadai, SDM, kualifikasi, kemudian literasi digital pendidik perlu ditingkatkan dan sebagainya. Jadi permasalahan berkembang kembali. Yang tadi permasalahan belum selesai, sekarang berkembang masalahnya lebih banyak lagi atau lebih kompleks lagi. Kemudian bagaimana solusinya? Kalau kita, karena saya orang fisika ya, kita gunakan cara berpikir fisika. Di sini kalau kita lihat, kalau mengkaji gaya sentripetal, sentrifugal, ya, ada tali yang kita putar-putar ke atas. Di sini ada interaksi fisik dihubungkan oleh tali. Kemudian ada interaksi medan. Kalau di fisika sama kimia kita mengenal ada proton dan elektron, ya, yang paling mudah, yang paling sederhana. Hidrogen, ya. Proton di tengah, ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Di sini sudah ada interaksi fisik dan interaksi medan. Menariknya, elektron itu tidak tertarik ke inti. Walaupun awalnya Rutherford, ya, dia bilangnya menarik ke inti, tetapi setelah dikaji lebih dalam, melebar, di sana ada keseimbangan antara gaya sentripetal, sentrifugal dengan gaya kolom. Nah, di sini menariknya bahwa supaya dia tidak tertarik ke inti, maka harus melakukan perubahan elektron. Perubahan apa? Di sana ada perubahan kecepatan. Jadi arahnya berubah-ubah. Maka muncullah percepatan. Nah, dari filosofi ini, maka kita sebagai pendidik tentunya juga harus melakukan perubahan. Bayangkan kita merubah pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran virtual. Yang kita rubah tidak hanya materinya, yang kita ubah atau kita transformasikan itu karakter. Ini lima karakter utama, ada religius, ada nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Kemudian 4C, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, keterampilan abad 21. Kemudian pengetahuan fisika, ini semua kita transformasikan, termasuk yang disampaikan Bu Marhaeni tadi, ada digital argumentasi, ya. Di sana kita bisa mengkaji kreativitas siswa dalam menyampaikan argumentasi, kemudian bagaimana pola berpikir kritisnya. Jadi kita transformasikan semua ke digital. Ketika ditransformasikan ke digital, dia dapat berupa presentasi teks maupun verbal. Kalau verbal, nanti kita bisa gunakan video conference seperti Google Meet dan Zoom yang sekarang kita lakukan. Sedangkan tekstual, kita bisa menggunakan LMS. Bahkan yang paling murah pun, WhatsApp pun bisa digunakan. Nah, apa bagian penting dalam mentransformasikan tatap muka ke virtual? Nah, ini sebenarnya sudah lama diperkenalkan oleh Kohler ya, tentang pengetahuan pedagogi, pengetahuan teknologi, dan pengetahuan konten.
Jadi semua harus kita integrasikan dan kita pahami dengan baik. Saat ini kita tidak hanya mentransformasikan pengetahuan dan pedagogi saja, tapi kalau dia tidak memiliki pengetahuan teknologi, maka akan mengalami kesulitan dalam mentransformasikan bentuk tatap muka ke bentuk virtual. Dan sering diabaikan juga unsur pedagogik, terutama literasi humanis. Setelah ini kita akan kaji lebih dalam seperti apa yang saya maksud dengan literasi humanis. Saya langsung ke praktis contoh. Nah, ini teknologi tadi ya. Dengan adanya teknologi, kita bisa menyampaikan materi secara sinkronus maupun asinkronus ya. Langsung tidak langsung, seperti sekarang langsung. Melakukan diskusi secara sinkronus maupun asinkronus. Kemudian memberikan tugas proyek kepada peserta didik. Ini tadi yang disampaikan Bu Tantri ya. Jadi kalau dulu mungkin STEM datang ke kampus dikumpulkan, sekarang STEM direkam, upload YouTube, link disampaikan, kemudian penerapannya bagaimana. Kemudian yang ini yang akan kita kaji melakukan kegiatan praktikum virtual, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan melakukan MONEV. Ya, evaluasi yang disampaikan Bu Marhaeni tadi masuk evaluasi ya, jadi self-assessment tadi. Jadi semua dengan teknologi bisa dilakukan. Nah, ini contoh yang saya sebut dengan literasi manusia terkait dengan pengetahuan pedagogik. Bisa paling gunakan yang paling simpel saja WhatsApp ya. Ketika kita sebagai guru ataupun dosen ataupun pendidik memberikan instruksi, kerjakan modul fisika soal nomor 1 sampai 30 dikumpulkan 2 jam setelah ini. Jadi kita dapat membayangkan siswa kita yang stres 2 bulan tidak bisa keluar rumah, suruh mengerjakan nomor soal sampai 1 sampai 30, kemudian dikumpulkan 2 jam setelah ini. Bisa jadi mahasiswa kita bilang ya, tapi di belakangnya dia mungkin akan sedikit kecewa, marah, dan tidak manusiawi seperti itu. Jadi ini contoh. Kemudian berbeda ketika kita memahami tentang literasi manusia atau pengetahuan pedagogik ya, yang lebih dekat dengan itu. Kita akan menyampaikan ucapan terima kasih, motivasi, semangat sebelum menyampaikan materi, kemudian menyampaikan dengan gambar-gambar yang menarik sehingga mahasiswa terstimulus untuk melakukan atau menyampaikan pertanyaan ketika tidak memahami materi. Nah, di sini menariknya. Media sebagai alat iya. Tapi kalau media itu berdiri sendiri tanpa ada pengetahuan pedagogik dan literasi manusia, yang terjadi ya sama aja. Hanya transfer pengetahuan itu pun interaksinya tidak maksimal. Karena salah satunya ini, pasti responnya tidak akan baik. Kemudian saya lanjutkan. Sekarang ke laboratorium virtual. Tadi Bu Tantri sudah menjelaskan tentang STEM at home, di mana STEM bisa dilakukan di rumah. Kemudian alternatif pembelajaran fisika berikutnya adalah menggunakan virtual laboratory atau laboratorium virtual. Di sini ada beberapa penelitian ya. Virtual laboratory potensial meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains. Saya ambil dua saja, banyak sekali sebenarnya. Kemudian berpengaruh positif terhadap karakter siswa. Nah, di sini dari beberapa penelitian ini kita bisa memberikan argumentasi bahwa ternyata karakter juga bisa ditransformasi ke virtual. Yang paling enak memang menggunakan LMS. Atau kalau memang susah ya pakai WhatsApp. Caranya bagaimana? Nah, ini nanti kita kaji bersama apakah kita sudah memberikan motivasi ketika kita menyampaikan pesan ke WhatsApp, pesan untuk perkuliahan ke WhatsApp atau ke LMS yang kita buat, apakah kita memberikan feedback terhadap tugas-tugas yang telah diberikan siswa melalui LMS maupun WhatsApp. Itu salah satu unsur-unsur pedagogik penting yang harus kita masukkan ke dalam pembelajaran daring. Kemudian bagaimana perkembangan VL atau laboratorium virtual ini? Secara kualitas dan kuantitas ini meningkat ya, karena teknologi juga terus berkembang. Kemudian integrasi robot dan AI sangat memungkinkan dan sudah terjadi. Bahkan beberapa peralatan industri sudah menggunakannya. Sehingga kerangka kerjanya bagaimana? Peserta didik merancang atau merangkai alat eksperimen di software. AI mengkoreksi software berkaitan dengan rangkaian dan rangkaian, dan dilanjutkan robot membuat rangkaian yang dirancang dalam bentuk real. Barangkali mekanismenya seperti ini.
anak didik yang kita didik sekarang itu tentunya akan berbeda 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Barangkali kalau sekarang kita yang masih tatap muka ya, kita melatih kalau yang teknik atau yang kerjanya di sekolah vokasi, mengajarkan solder dulu ya harus solder. 5-10 tahun ke depan itu robot yang mengerjakan, jadi anak-anak itu tinggal menginput rancangan atau rangkaian yang ingin dia buat. Jadi akan berubah, kemudian AI memproses, robot membuat, jadilah sebuah produk. Jadi ke depan seperti itu. Jadi kita tidak mungkin, tetaplah kita mengajarkan yang disebut dengan psikomotorik kasar ya, tapi mungkin definisinya akan lebih luas lagi ke depan, akan ada psikomotorik yang berkaitan dengan teknologi, dan itu juga masuk psikomotorik kasar. Tapi bagian apa? Lah itu sebenarnya kebaruan yang nanti bisa kita angkat sebagai bahan diskusi maupun penelitian. Nah, di sini ada dua langkah jika kita ingin menggunakan laboratorium virtual. Yang pertama, mengembangkan laboratorium virtual berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, hanya menggunakannya saja karena banyak sudah disediakan secara gratis di berbasis PC maupun Android. Nah, di sini menariknya. Jadi, yang paling banyak dikenal PET ya, itu banyak sekali digunakan oleh dosen-dosen maupun guru-guru di lingkup pendidikan, terutama fisika ya, banyak sekali menggunakan PET. Nah, di sini akan coba didemonstrasikan contoh software-software yang dapat kita gunakan sebagai alternatif laboratorium virtual. Yang pertama di sini softwarenya ya, GeoGebra. Ini saya play dulu. Ini ya. Kami simulasikan dengan GeoGebra klasik untuk mencari penyelesaian penjumlahan tiga vektor dan besar penjumlahan tiga vektor tersebut. Yang pertama saya akan menggambar dulu vektor. Kita akan simulasikan dengan GeoGebra klasik untuk mencari penyelesaian penjumlahan tiga vektor dan besar penjumlahan tiga vektor tersebut. Yang pertama saya akan menggambar dulu vektor yang pertama, vektor U, yang sederhana saja, yaitu 3i plus 2j. Kemudian ada vektor V, di sini 1i plus 3j, dan ada vektor W, 1i plus 3j. Kalau kita mencari penjumlahan tiga vektor tersebut, kita dapatkan vektor A yaitu 5i plus 8j. Sedangkan besarnya dapat kita cari dengan dari sini kita peroleh 9,43, kalau satunya sentimeter kita gunakan sentimeter. Nah, ini software yang pertama, kemudian kita lanjutkan ke software yang kedua. Ini salah satunya aplikasinya berbasis Android. Jadi kalau mau dicerahkan menggunakan PC, Bapak Ibu harus menginstal BlueStack. Di sini misalkan saya akan melakukan membuat praktikum rangkaian seri paralel ya, untuk elektroniknya. Taruh saja lah rangkaian seri yang paling mudah, ada dua resistor di sini. Kemudian saya ingin memasangkan alat ukur. Contohnya nanti terlihat ketika tidak saya beri atau tidak saya pakai ground, maka akan ada AI-nya atau artificial kecerdasan buatannya akan mendeteksi bahwa rangkaiannya salah. Ini akan saya tambahkan alat ukur ya. Saya tambahkan alat ukur di sini,
komputer. Saya kasih ground dulu untuk melihat hasilnya apakah alat ukurnya berjalan baik, apakah softwarenya ada koreksi. Kelihatan ada petunjuk bahwa belum diberikan bahwa AI-nya berjalan. Kemudian kalau saya tambah ground ini, kalau dia di rangkaian seri harusnya kita dapatkan hasil 2K. Oke, di sini kita dapatkan hasil 2K. Kita juga bisa melihat arusnya. Seperti bahkan ini juga bisa dikembangkan nanti untuk hukum Kirchhoff dan sebagainya. Karena keterbatasan waktu, saya hanya mendemonstrasikan untuk rangkaian seri. Oke, nah, yang berikutnya kita menggunakan salah satu juga yang berbasis Android. Laboratorium virtual yang ketiga, bisa gunakan Resoptik untuk bisa untuk membentukkan bayangan pada cermin, lensa, atau pada materi optik. Bisa cermin dulu. Saya rubah ke cermin datar, maka fokusnya saya akan di nol dulu. Seperti ini, saya taruh objeknya yang berada di sebelah kanan. Nah ini, kita lihat ini adalah benda, ini adalah bayangan. Bahkan jaraknya bisa diganti, ukurannya, bendanya pun juga bisa diganti. Kemudian, kalau ingin mengganti jenis cerminnya, nah ini bisa. Ya, saya pakai negatif 50. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita ganti jaraknya, ukurannya. Nah, bisa ya. Jadi, kemudian kalau mau dua cermin, kita kasih slab. Kalau mau lens, pakai ini. Jadi, bisa dikombinasi dalam menggambarkan bayangan dari benda tersebut. Karena waktunya sedikit, saya hanya mendemonstrasikannya. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkannya di sekolah masing-masing. Nah, itu tadi ketiga software sebagai contoh saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran fisika di SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik. Yang pertama, pendidikan fisika perlu meningkatkan literasi digital. Pendidik fisika perlu meningkatkan literasi digital agar dapat mengkonversi pembelajaran real ke virtual. Kemudian pendidik fisika juga perlu menerapkan pembelajaran humanis di mana mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis peserta didik. Kemudian yang ketiga, penugasan proyek di rumah. Ya, selain penugasan proyek di rumah, penggunaan laboratorium virtual juga dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran fisika. Dan yang keempat, tersedia banyak aplikasi yang dapat digunakan oleh pendidik fisika dalam melaksanakan pembelajaran praktikum. Disarankan bagi pendidik fisika untuk mempelajari aplikasi sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, mengembangkan laboratorium virtual sendiri sangat direkomendasikan sebagai bentuk aktualisasi kreativitas dan inovasi. Di sini ada tantangan ya untuk Bapak Ibu di rumah. Banyak sekali keluhan orang tua terkait anak yang kecanduan game. Barangkali pendidik fisika perlu mengkaji apakah dalam pembelajaran game tersebut bisa membelajarkan fisika. Ya, jadi coba kita masuk, karena game itu sudah susah dihadang ya, maka bisa nggak kita mengajarkan fisika melalui game tersebut? Nah, barangkali ini bisa menjadi solusi. Kemudian ini beberapa informasi produk yang dibuat oleh mahasiswa kami semester 6. Mereka sudah dapat membuat modul
yang berupa modul virtual, baik dengan software-software yang sudah ada di pasaran. Saya pikir itu Bu Tantri yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Jeffrey Handika, Magister Pendidikan. Selanjutnya kita menuju ke sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan. Saya rangkum saja beberapa pertanyaan menjadi satu. Pertanyaan untuk saya dulu ya di sini. Di sana ada pertanyaan tentang... dari Ibu Rita Fajriah, bagaimana kontribusi art dalam hal pembelajaran yang melahirkan critical thinking dan problem solving? Selain science dan engineering atau STEM, karena sekarang ini sudah muncul istilah STEM. Ya, memang sangat betul sekali Ibu Rita bahwa saat ini sudah ada tambahan satu lagi terkait dengan perkembangan STEM, di mana di sana ada tambahan A, bidang A, di sini adalah art atau di bidang, masuknya bidang seni di dalam STEM ini. Lalu bagaimanakah contohnya, sebagai contoh, seperti contohnya masker tadi. Masker yang berkembang saat ini itu adalah aplikasi dari STEM, science. Science tidak hanya dari ilmu kesehatan untuk menanggulangi virus yang masuk ke dalam tubuh kita, sainsnya, kemudian direkayasa sedemikian rupa. Tadi kalau kita lihat contohnya, ada yang kadang kan masker ada yang merasa tidak nyaman ketika dipakai oleh tertentu, orang tertentu. Nah, di sini didesain sedemikian rupa agar ada rongga di antara dagu dengan mulut. Tadi ada desainnya, kalau Bapak Ibu lihat. Lalu sekarang ada aturan yang baru lagi, desainnya berubah lagi, secara engineeringnya berubah lagi. Ada face shield. Nah, semuanya itu STEM-nya ada di sana. Lalu kalau Bapak Ibu lihat saat ini di Instagram sudah mulai banyak bermunculan masker-masker yang fashionable. Nah, itu ada seni, sentuhan seni yang dimasukkan ke dalam science, technology, engineering dan matematik, hitungan-hitungan matematik yang ada di dalam pembuatan proses desain masker tersebut. Jadi saat ini ada masker batik, ada masker yang kemudian diberikan gambar senyum, ada dibuat sedemikian rupa sehingga secara artistik dapat sedap dipandang oleh mata, selain fungsinya untuk melindungi diri dari virus. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini berkaitan apakah ada kekhususan materi yang dapat diangkat untuk pembelajaran STEM. Bagaimanakah kriteria materi yang diterapkan dengan STEM? Baik, menurut NGSS tahun 2013 bahwa terdapat core ideas untuk disiplin ilmu yang dapat digunakan, yaitu ada life science atau ilmu tentang kehidupan, ada physical science, ada earth dan space science, ada engineering, teknologi dan application of science. Jadi bisa di bidang ilmu apa saja yang digunakan, semuanya bisa Bapak Ibu. Asal materi yang digunakan ini adalah materi atau pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematika di dalam pembelajarannya. Dan materi yang digunakan untuk atau disampaikan kepada siswa atau peserta didik ini seyogianya, karena
di sana ada STEM itu ruhnya adalah ada science process dan engineering design process, maka yang paling cocok di sini adalah pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kalau dengan pembelajaran yang berbasis proyek, ini pembelajaran yang bersifat teori, ini bisa. Tetapi untuk konteks siswa SD, SMP, SMA, ini lebih memilih pembelajaran yang lebih terdapat banyak prakteknya atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, materi yang disajikan kiranya dapat melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh siswa dan keterampilan problem solving siswa. Misalkan saja untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam taksonomi Bloom yang sudah direvisi, di sana ada C6 yang paling 6, yaitu mencipta atau create. Ini dapat menghasilkan siswa diminta untuk meng-create atau menciptakan produk-produk yang ada dua jenis di sini. Ada produk tangible dan ada produk tangible itu produk yang benar-benar nyata yang bisa dilihat oleh kita. Sedangkan produk intangible ini masih misalkan belum nyata tetapi masih dalam berupa blueprint, itu sudah masuk ke dalam kreasi, mengkreasikan. Begitu. Jawaban saya bisa dibantu bisa membantu. Kemudian untuk ada satu pertanyaan untuk Bapak Jeffrey Andika dari Bapak Supriyadi dari SMP Negeri 1 Takerat. Mohon untuk diberikan contoh link virtual laboratory yang cocok untuk siswa SMP yang mungkin bisa diinformasikan masalahnya karakter siswa dapat siswa di sana di SMP 1 Takerat itu sangat heterogen. Mau silakan Pak Jeffrey. Halo Pak Jeffrey. Ya. Saya ulangi lagi ya Pak Jeffrey. Ya. Terima kasih Bu Tantri. Suara saya terdengar enggak? Iya, terdengar Bapak. Suara saya terdengar atau tidak? Terdengar. Halo? Halo, terdengar Bapak. Bentar, suaranya agak error. Agak ada delay ya. Terima kasih Bu Tantri. Suara saya terdengar enggak? Iya, terdengar Bapak. Okay. Suara saya terdengar atau tidak? Oke, saya akan mencoba. Saya coba akan menjelaskan atau men-share link. Saya akan men-share link yang di. Oke, terkait dengan link. Sebenarnya paling mudah itu kalau kita menggunakan aplikasi Android, Bapak. Jadi kalau menggunakan aplikasi yang berbasis PC. Di sini ada kendala yang bisa yang kita temui. Kalau kita menggunakan PC itu aplikasinya cenderung berbayar. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi yang berbasis Android, kita bisa download sebanyak mungkin aplikasi laboratorium virtual yang ada di sana. Jadi anak-anak juga bisa belajar dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Kalau ingin dimasukkan ke PC, ya, kalau ingin dimasukkan ke PC bisa menggunakan pihak ketiga, ya, kita menggunakan BlueStack. Kemudian kita search saja di Google, di aplikasi Google itu, ya, di Play Store, itu alat eksperimen yang ingin kita gunakan. Ya. Kita cari dulu alatnya apa, kemudian kita pelajari. Ya. Nanti akan kami share modul-modul yang sudah dibuat oleh mahasiswa di website pendidikan fisika. Jadi Bapak guru bisa juga menggunakannya sebagai bentuk
pengabdian pendidikan fisika kepada guru-guru Madiun dan sekitarnya. Jadi sudah kita siapkan Pak modulnya, nanti mungkin bisa dipelajari. Jadi siswa yang barangkali belum paham, setelah membaca prosedur yang disediakan bisa melaksanakan. Bahkan nanti juga kami share video cara mengambil datanya yang dilakukan oleh mahasiswa kami semester 6. Karena di Prodi Pendidikan Fisika itu ada mata kuliah asistensi, ya, ada mata kuliah asistensi di sana. Mereka mengembangkan modul untuk praktikum yang berbasis laboratorium virtual. Jadi kita nanti bisa share, Pak, linknya di pfisikaunipma.ac.id, itu website resmi prodi kami. Saya pikir itu Bu Tantri yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Bapak Supriyadi. Dan karena SMP Takran itu juga berdekatan, mungkin kita juga bisa menerima ya Pak Supriyadi untuk janjian untuk kita bertemu mungkin untuk bisa membahas tentang virtual laboratorium. Kami tunggu Bapak untuk kedatangan Bapak di Prodi Pendidikan Fisika Universitas PGRI Madiun. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih dan akhirnya kita sampai pada akhir dari sesi webinar, sesi ketujuh ini. Dari hasil webinar hari ini dapat disimpulkan bahwa di dunia pendidikan saat ini mulai berbenah untuk menyiapkan diri dalam menghadapi era new normal karena pandemi COVID-19. 2019. Dalam bidang sains, sangat memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran secara daring ataupun pembelajaran dengan menggunakan blended learning. Pembelajaran dengan daring atau blended learning sebagai contoh dengan praktikum bisa dilakukan dengan virtual laboratorium ataupun dengan penugasan proyek-proyek di rumah dan penugasan-penugasan lain ya untuk meningkatkan skills peserta didik. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas paparan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu pemateri yang telah memberikan banyak informasi yang berharga dan menarik, terutama di bidang pendidikan sains pada masa pandemi COVID-19. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga webinar ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya saya, Tantri Mayasari, mohon maaf bila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya selama memandu acara webinar ini. Akhir kata, kita akhiri acara webinar sesi ketujuh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Madiun dikenal sebagai kota pecel dan kota perdagangan, pendidikan, dan industri. Unipma saat ini sudah memiliki 3 kampus, yaitu Kampus 1, Kampus 2, dan Kampus 3. 3 kampus tersebut berada dalam satu kawasan di pusat kota Madiun. Nah, USB ya. Universitas PGRI Madiun atau UNIPMA menyelenggarakan program sarjana dan program pasca sarjana. UNIPMA merupakan penggabungan dan pengembangan mandat dari IKIP PGRI Madiun, SPT, dan STIE Dharma Eswara Madiun yang telah berpengalaman selama 40 tahun menghasilkan lulusan yang unggul, cerdas, bermartabat, serta mempunyai kemampuan wirausaha yang tinggi. Selama ini, prestasi UNIPMA sangat membanggakan, baik dalam bidang riset, pengajaran, pengabdian masyarakat, maupun hibah-hibah tingkat institusi, sekaligus sebagai bukti bahwa UNIPMA terpercaya, unggul, dan berkontribusi besar dalam pengembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Universitas PGRI Madiun meraih penghargaan sebagai perguruan tinggi unggulan kepersis wilayah di Jawa Timur dan bersertifikat sebagai perguruan tinggi utama. Dengan dukungan sumber daya manusia yang sangat berkualitas, raihlah masa depan Anda
bersama Universitas PGRI Madiun. Universitas PGRI Madiun, smart and competitive. Secara keseluruhan, UNIPMA memiliki 4 fakultas program studi strata 1, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 13 program studi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 2 program studi. Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains dengan 2 program studi. Fakultas Teknik dengan 5 program studi. Dan program Pasca Sarjana dengan 2 program studi. UNIPMA telah menerima pengakuan prestasi dari berbagai pihak sebagai bukti keunggulannya. Di antaranya, akreditasi institusi dengan nilai B dari BAN PT, pemenang anugerah Kampus Unggul Aku tahun 2008-2015 dari Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur, perguruan tinggi swasta berprestasi dari Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur pada 4 bidang oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selain penghargaan Civitas, mahasiswa UNIPMA telah meraih berbagai prestasi dan penghargaan bergensi, di antaranya juara 2 Duta Putri Gen.